Hai semuanya, akhirnya setelah 2 tahun gue belajar ski, tahun ini gue berani buat ski di Blue Slopes. Ini jalur yang paling gampang banget karena sebagian besar itu flat dan kalaupun ada turunan, ya turunannya gak terlalu curam. Tapi itu kan menurut orang-orang, menurut gue tetap aja ada yang turunannya curam. Kalian mungkin pikir kenapa gue lama banget meluncurnya, karena jujur aja gue itu takut jatuh. Kalau gue jatuh, pikiran gue tuh kayak, aduh nanti ada yang kesleo, aduh ntar ada yang patah. Jadi maklumin aja, kalau ibu dua anak lagi ski ya begini deh. Gue main-main aja, yang penting selamat sampai bawah. Karena gue tadi gerak terus. Ya gue bisa di depan. Kalau kita naik lagi ntar.